mana, Zah? Kok kamu sendirian aja? Loh, bukannya Said udah balik, Mal? Belum, Zah. Emang Mas Mauza tadi nggak nyari Mencari Jejak Said? Mas Jamal, kita sudah sampai ya? Ya, Leli, kita udah sampai nih. Wah, enak banget ya, Mas, tempatnya. Sejuk. Mal, nanti kita bikin tendanya di mana ya? Oh iya, It. Ntar kita pasang tendanya di dalam, It. Di sini gak ada ularnya kan, Mas Jamal? Soalnya Nisa takut. Ih, serem. Kalau ulat kayak gini, takut nggak? Wah, Mas Jamal, tolongin Nisa. Gak ada kok, Nisa. Tenang aja. Di sini gak ada ular kok. Udah, Zah, jangan bercanda. Iya deh, maaf ya deh, Nisa. Yaudah, teman-teman, kita masuk sekarang aja ya. Biar bisa bikin tendanya. Nah, teman-teman, sekarang kita selesai bangun tenda nih. Sekarang kita buat api unggun ya. Wah, asik nih, makan-makan. Ah, Mas Said pikirannya makan mulu. Yaudah, kalau gitu Mauza, Said cari kayu bakar ya. Kalau bisa, sekarang aja, biar gak keburu malam. Beres, Mal. Nah, Leli, Syifa, Nisa, kalian bantuin Mas Jamal beres-beres di sini ya. Oke, Mas. Zah, gimana kalau kita cari kayu bakarnya sendiri-sendiri aja? Kamu ntar kesana, terus aku kesana. Nanti kalau sudah ketemu banyak, kita ketemu di sini lagi ya. Oke, It. Boleh juga idemu. Aduh, kok serem banget ya? Aku jadi takut nih. Aku jalan cepet-cepet aja deh. Loh, ini di mana ya? Mauza, kamu di mana, Za? Pasti kayu bakar aku lebih banyak dari Said nih. Said? Said? Duh, si Said mana sih? Kok nggak ada? Mana serem lagi. Apa jangan-jangan dia udah balik ke tenda? Ya udah deh, aku balik aja. Loh, si Said mana, Zah? Kok kamu sendirian aja? Loh, bukannya Said udah balik, Mal? Belum, Zah. Emang Mas Mauza tadi nggak nyari kayu bakarnya sama-sama dengan Mas Said apa? Tadi emang kita pergi sama-sama, Leli. Terus Said bilang, biar kita cepet cari kayu bakarnya, kita berdua jalannya sendiri-sendiri aja. Tapi pas aku udah balik ke tempat semula, si Saidnya malah nggak ada. Aku kira dia sudah balik ke tenda. Itu kenapa aku langsung balik ke sini juga. Tapi si Said dari tadi belum balik, Zah. Apa jangan-jangan Mas Said tersesat lagi ya, Mas? Apa iya ya? Ya udah, kalau gitu sekarang kita sama-sama cari si Said ya. Said! Said, Said kamu di mana, Said? Said, kamu di mana, It? Mas Said! Mas Said! Mas Said! Berhenti, Mal. Ada apa, Zah? Ini kayaknya tempat di mana aku sama Said berpisah buat cari kayu bakar masing-masing, Mal. Oh, gitu. Terus si Said pergi ke arah mana, Zah? Kalau nggak salah, dia pergi ke arah sana, Mal. Sementara aku tadi pergi ke arah sebelah sana.
Oke deh, Zah. Kalau gitu kita semua pergi ke sana ya. Mas Said! Mas Said! Mal, kayaknya susah banget deh nyari si Saidnya. Kamu ada ide nggak, Mal? Sebentar ya. Wow! Baiklah, teman-teman. Kita cari Said sekarang ya. Teman-teman lihat, ini sepertinya ada jejak kaki. Ini jejak kaki siapa, Mal? Kayaknya ini jejak kaki si Said. Dan arahnya kayaknya mengarah ke sana. Ya udah, Mas. Kita ikutin jejaknya Mas Said ya. Iya, Leli. Ayo, teman-teman. Kita jalan ke sana. Said? Jamal. Kamu gak apa-apa, It? Aku gak apa-apa, Mal. Aku tadi tersesat. Astagfirullah, It, kok kamu bisa tersesat sih? Iya, aku tadi gak tahu jalan balik ke tempat semula, ya. Terus aku malah tersesat. Ya udah, gak apa-apa, Mas. Yang penting Mas Said udah ketemu. Iya, Mas. Yang penting Mas Said juga gak kenapa-napa. Nah, teman-teman di rumah, ingat ya. Kalau kalian ingin pergi ke tempat yang belum pernah kalian kunjungi, kalian harus pergi bersama orang tua dan tidak sendirian. Karena itu sangat berbahaya dan bisa membuat kita tersesat. Dan ingat untuk selalu berdoa di saat kita berpergian. Dan jangan lupa like serta subscribe channel Petualangan Jamal Laili ya. Ya udah deh, kalau gitu kita balik ke tenda sekarang aja ya, teman-teman. Loh, kamu lepas helm, Zah, tadi? Iya, Tan. Emang kenapa? Aku juga suka gitu, Tan, kalau di motor. Nggak boleh dilepas, Eza. It, bahaya tau nggak kalau dilepas saat di motor? Tapi tadi nggak ada polisi kok, Tan. Topiku. Hahaha. Cepet, It. Nanti keburu hilang loh. Aduh. Capek banget. Mana ya? Kok nggak ada? Nah, itu topiku. Apaan nih? Weh, bau kotoran. Ya, topiku jadi kotor deh. Kok kamu bawanya gitu, It? Emang kenapa? Topiku kena kotoran burung, Etan. Baunya bikin mau muntah. Hahaha, apes banget kamu, It. Nggak dapat ikan, malah dapat kotoran burung. Yeay, ini gara-gara angin tadi. Tahu gitu aku nggak bawa topi tadi. Emang kamu udah dapat ikan, Tan? Belum sih, hehehe. Kamu habis dari mana, Iza? Dari rumah nenekku di pegunungan. Kalian tahu nggak? Pemandangannya bagus banget. Banyak pepohonan, anginnya kenceng. Aku tadi sampai lepas helm biar silir. Jadi pengen balik lagi. Loh, kamu lepas helm, Za, tadi? Iya, Tan. Emang kenapa? Aku juga suka gitu, Tan, kalau di motor. Nggak boleh dilepas, Iza. It, bahaya tahu nggak kalau dilepas saat di motor? Tapi tadi nggak ada polisi kok, Tan. Bukan masalah ada polisi atau enggak, Zah. Tapi ini masalah keselamatan. Saat orang berkendara tanpa memakai helm, mungkin kita tidak merasa terjadi apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang ngebut dan kita tidak bisa menghindar, nanti kita bisa kecelakaan. Kalau kita kecelakaan, kita jatuh ke jalan, nanti bisa menyebabkan luka atau cedera parah. Yang paling parah, nanti kalau kita mengalami patah tulang, gegar otak, hingga kematian. Apa masih mau nggak pakai helm? Fungsi helm yang pertama itu melindungi kepala manusia dari benturan saat terjadi kecelakaan. Kedua, untuk melindungi wajah dari debu. Karena di jalan raya, banyak sekali polusi yang bisa membuat wajah kita jadi kotor. Ketiga, untuk mematuhi peraturan saat berkendara. Sebenarnya, polisi mewajibkan kita memakai helm saat berkendara adalah untuk mengantisipasi bila terjadi kecelakaan. Bukan cuma masalah biar nggak ditilang atau enggak.
Nah, jadi gitu Zah, It. Kita wajib pakai helm saat berkendara motor, walaupun hanya dekat dan tidak ada polisi. Ih, aku jadi takut kalau semisalnya terjadi kecelakaan. Nah, makanya besok-besok kita harus selalu pakai helm Zah saat berkendara motor. Iya, It. Kita harus pakai helm. Ya udah yuk, kita pulang. Udah sore banget nih. Besok aja lanjut lagi mancingnya. Oke, Tan.